But you got it, my got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted everything to do with what you give to me. Biasa kita review dari pengereman depan. Ini pengereman depannya. Ini pakai piringan cakram Supra. Ya, ini pakai Supra. Diameternya gue kurang paham diameternya, pokoknya ini yang gede. Dan pelek ini pakai TDR, TDR yang mangkok. Ukurannya kurang lebih sekitar lah, gue nggak tahu juga berapa ukurannya. Dan ini pakai ban ukuran 90/80/17. Halu-halu ini Supra. Ini kaki-kaki depan pakai Supra. Terus kaliper juga pakai Supra. Terus bracketnya ini ditambah, soalnya kan piringannya besar. Selang rem pakai TDR warna merah. Ya, ini warna merah tuh. Ini spakbor pakai Supra X125. Jadi motornya ini gado-gado. Semua produk ada di sini. Terus kita lanjut ke master rem atas. Master rem atas ini pakai yang variasi-variasi. Gak ada mereknya. Hand grip gak ada mereknya apa ini ya? Oh ada, hand grip ada Kitako mereknya nih. Kitako. Ini tombol-tombol lampu. Tuh, merah kuning hijau di langit yang biru. Tuh, speedometer ini masih ada. Ada bacaan Outlook-nya. Ini hand grip Kitako tuh. Ininya masih ori, bukan ori sih, ini pakai Supra. Ini pakai Supra. Spionnya variasi juga tuh, kecil, unyu-unyu. Spionnya unyu-unyu bro. Terus kita lanjut ke pengereman belakang. Pengereman belakang ini masih tromol pengereman belakangnya. Tuh, ininya si paha remnya. Ini pakai yang variasi juga. Ini pakai Phenom. Pakai Phenom. Terus knalpot ini pakai Kawahara Racing. Baut-bautnya pakai variasi-variasi. Step belakang ini kalau nggak salah pakai Supra X125. Terus pelek belakang, ini pelek belakang pakai TDR juga. Gue nggak tahu berapa ukurannya. Kalau ban ini pakai Michelin 100/80/17. Rebacker, nggak tahu merek apa. Nah terus ini cat, cat emang sengaja dia giniin, jadi di warna asli besinya, tuh warna asli besinya, terus di clear, ini di clear, udah di clear kayaknya, agak mengkilap. Nah ini yang uniknya di motor ini, kita apa? Kita lihat mesinnya ya. Nah ini sih mesinnya tuh dibikin dua silinder ya. Kelihatan gak sih dua silindernya? Nih karbunya ada dua. Satu dua. Terus exhaustnya juga knalpotnya ada dua tuh. Dua keluar dua. Businya pun ada dua. Ini di sebelah kanan ada satu. Nih sebelah kiri juga dibikin lagi satu. Nah buat ngimbangin panasnya mesin, pasti ini
otomatis mesin pasti cepat panas, dan dipasang oil cooler. Nih oil coolernya ini pakai punyanya Satria F. Tuh. Dan suaranya pun ini kayak moge, bro. Kita coba nyalain ya. Kita nyalain ya. Jadi suara bisa kayak moge itu bukan pengaruh dari knalpot ya. Jadi suara itu pengaruhnya dari cara kerja pistonnya itu, naik turunnya, itu yang menyebabkan, itu yang nyebabin suaranya bisa kayak moge. Nah, kebenaran di sini ada mekaniknya langsung, baru datang sih. Oke, kita langsung tanya-tanya aja ya, gimana suaranya bisa kayak moge kayak gitu. What's up guys? Sarang saya teh. Sarang nek. Nek, ya. Jadi. Jadi. Jadi berdua ini yang bikin motornya, kita tanya-tanya aja langsung ya ke yang bikinnya. Soalnya yang punya motornya juga nggak ngerti gimana cara pembikinannya. Kang, proses pembikinan motor ini dari nol sampai beres itu berapa bulan? Mekanik sebenarnya ya, karena takut ngomong, susah ngomong buat grogi ya, grogian orangnya. Kalau buat pembuatan mesin sih kurang lebih 4 bulanan dari nol ya, dari nol 4 bulan. Terus ini suaranya kan unik ya, dua silinder itu suaranya bisa kayak moge. Nah itu ya. Gimana itu penjelasannya? Kalau buat suara sih bisa beda-beda ya, kalau kayak Ninja 4 tak bisa, terus kalau gini bisa kayak mobil. Soalnya gimana naro itu pengaruh dari seher kali ya, naro langkahnya, sehernya. Kalau yang suaranya kayak moge ini, sistem kerja sehernya itu kayak gimana? Sistem kerjanya bareng kayak mobil. Jadi bareng gitu gerak share-nya ya, bareng. Dua-duanya naik turunnya. Iya. Oh, siap. Jadi kalau ada yang mau bikin motor kayak gini, kalau ada yang mau bikin dua silinder kayak gini, motor apa aja yang bisa dibikin kayak gini tuh? Semua motor. Semua motor bisa. Siap. Terus untuk biayanya habis berapa ini? Kalau buat motor bebek ya kisaran dari 15 jutaan. 15 lebih. Juta itu ya. Udah tahu beres ya, kita tinggal ya, pakai aja. Ya. Ada garansinya enggak? Garansi pasti ada. Oh, garansi seumur hidup ya, Kang. Balik lagi aja ke bengkel. Ya. Nah, kalau buat bengkelnya itu di daerah mana sih? Kalau untuk bengkel adanya di daerah Ngamprah, Sikuntul tepatnya. Siap. Nanti kapan-kapan gue boleh main kan ke ya, bengkel ya? Boleh. Kalian kita ngobrol-ngobrol lagi banyak ya, di sana. Oke, okay, thank you, Kang. Siap. Pengetahuannya. Ya. Oke, okay, mungkin cukup segitu review motor CB. Review motor Baekjul 2 silindernya. Gue nggak akan test ride. Karena kalau test ride kan gue senangnya di jumping dan ini nggak boleh di jumpingin motornya, takut belah katanya mesinnya. Oke, see you next video guys, bye bye.